tadi ke situ. Tapi tadi kalau lewat lewat pasir nggak bisa lewat tuh karena ini ada muara sungai kecil loh. Nah, kita ambil yang ke mana ini? Ah, kita ambil ke sini dulu. Oh, itu pompa. Pompa air. Nih, tadi berangkatnya lewat sini juga nih ya, teman-teman. Cuma tadi waktu berangkat kita belum cepat ngambil untuk gambar ya, untuk pulang. Rata tadi tujuan saya itu kan sini kan katanya ada sekarang ada syukuran sedekah laut ya, jadi tapi rupanya sudah kemarin terus kemarin salah informasi. Ini tambak udang ya teman-teman. Kalau ini tambak udang. Kita mau belok sini ya, dokter. Lewat sini aja dulu. Keren jalannya. Ini pernah kayak gini saya suka nih. Sepeda motor saya bukan motor tipe bukan trail ya teman-teman, tapi ini tipenya adalah tipe CB ya atau city bike ya. Cus. Ini untuk sendiri, ini kalau banyak temen ini debunya luar biasa ya, karena pasir udah kering kayak gitu ya. Baunya itu bau amis karena tambak itu. Ini bau apa ya? Itu mobil mau masuk ke sana. Kamu salib. Ini sewo. Saya nyalip tapi tadi jalannya kan licin. Apa? Bukan licin sih ya, karena pasir lah ya. Pasir itu kalau dilewati gitu. Jadi kalau berkendara motor di pasir itu kan pasti kita kan oleng-oleng ya. Mau lewat mana ya? Ini apa tadi ya? Coba. Oh, bukan.
lewat. Nah, laut, air lautnya udah mulai pasang tuh ya teman-teman tuh. Ini pasir ya teman-teman, jadi kadang kita oleng ya. Tuh anu apa, sebelah kanan itu tambak kujang. Jadi itu pompa-pompa air itu yang dipasang itu ya. Kanan kiri, aduh guys. Pasir lagi. Nah kalau yang ini udah tambak udangnya yang udah kelewatan ya. Tuh. Banyak pohon biasa buat pakan ternak juga ya. Tuh pantainya apa pasirnya itu bersih kan, masih bersih. Jadi sepanjang pantai itu pohon kelapa semua. Kita mau ini nanti di depan kita mau ambil belok kanan ya teman-teman, mau langsung ngarah pulang. Kita nyari jalan aspal dulu ya, karena ini masih jalan pasir. Kalau sana tuh banyak buat tempat buat duduk ngopi-ngopi tuh di sana. Oke, kita mau berhenti dulu ya teman-teman. Ini udah. Itu ya teman-teman, itu di depan udah paling berapa 1 kilo ke depan itu udah jalan aspal. Kita mau langsung pulang. Dan itu belakang itu lautnya itu di belakang.
Oke, terima kasih. Salam Safety Reading, salam damai negeriku, dan salam indahnya negeriku. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.